Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Ini saya mau ganti tarot lagi ya. Ini sengaja saya buka banyak, maksudnya biar nanti waktu ngelepasnya itu lebih mudah ya. Ini banyak udah saya lepas. Ini tarotnya yang baru ya. Ini harganya ya, satu set dua biji kanan kiri sekitar 375.000. Ini yang bagus ya, yang dari suku cadang ahli nih. Yang sebelah kanan nih, ini udah kotak nih. Cuma yang parah sebelah kiri nih. Tuh. Ya, yang kiri nyampe banyak kayak gini nih, tuh, nggak rata. Untuk ban nggak rata tuh banyak penyebabnya ya. Biasanya kingpin, cuman tadi saya kotak-kotak kingpinnya tuh masih bagus, nggak kocelak. Padahal di sini ya, ini tarotnya nih. Ini udah parah banget nih. Nanti ya sebelum kita buka, ini ya baut pengaitnya, penguncinya kita lepasin dulu. Dikendorin ya, nggak dilepas, dikendorin aja. Kanan kiri dikendorin semua. Maksudnya nanti biar lebih mudah waktu kita buka. Jangan lupa ya, nanti waktu sebelum dibuka, waktu di bawah ya, kita hitung dratnya yang di luar berapa drat ya, samain aja. Misalnya 4, sebelah sana juga 4. Kalau 5 ini juga sana juga 5 ya. Nanti biar ban posisinya enggak mencong sebelah ya. Nanti setelah itu gampang kita sporing ya. Kita buka aja ya. Nanti kita siapin alatnya nih. Iya, benerin aja nih. Ini kanan kiri dikendorin ya. Enggak usah dilepas. Ini yang sepinya dilepas dulu nih. Ya, udah kena kakinya. Lalu kita kendorin mudah nih. Ini murnya ya, dikendorin sampai posisi drat atas nih. Pukul dari atas, enggak rusak dratnya. Ini juga masih bisa dipasang dratnya, enggak pernah rusak. Kecuali kalau murnya dilepas, nah kita pukul dratnya pasti rusak. Atau kita pas ngendorin kurang rata itu rusak. Tapi kalau rata, dratnya enggak bakalan rusak ya. Snekelnya nih, ini buat tahanan aja. Nanti biar waktu kita pukul dari sini nggak ngembang-ngembang. Nah, lalu kita nanti ya pukul dari sini nih. Kita kasih ini aja, lalu kita pukul keras-kerasnya, pasti ini nanti akan lepas ya. Langsung lepas tuh. Ini dratnya nggak rusak tuh, masih bisa dipasang tuh kan. Kecuali kalau murna dilepas, kita pukul dari atas, pasti dratnya akan rusak ya. Kalau enggak, waktu kita ngelepasnya enggak, posisi nggak rata. Tapi kalau rata ya, ini rata sama bautnya ini, nggak bakalan rusak dratnya ya. Ini udah selesai ya, kita tinggal buka yang sebelah kiri. Ya, kendurin dulu sama ya.
Ini banyak tanah, nggak dicuci dulu nih mobilnya nih. Ini kalau muter, bagus juga nih. Sama ya, sepi dilepas dulu nih. Lumurnya sama ya, dibuka dulu nih. Sama ya, nyampe rata posisinya. Jadi dahnya nggak rusak. Lagi ya. Buat tahan aja biar waktu di palu nggak ngembal-ngembal. Sama ya, kita pukul dari atas nih, nanti dia akan lepas. Mukulnya sekuat-kuatnya ya. Parah nih itu ya, beratnya nggak rusak soalnya pas rata ya mukulnya tuh. Ya sebelum kita lepas kita hitung beratnya ya, kita ini 4, nanti juga samain 4, sekarang kiri samain aja ya, nanti kita scoring misalnya 5 juga 5 ya, jadi nanti biar pas sama ahli pertamanya ya. Ya, kalau buka ya, misalnya nggak punya rakum, begini aja, pakai selor bekas. Kalau nggak pakai air bisa, saya udah biasa pakai air ya. Jadi nanti derajatnya nggak macet kalau nggak punya rakum ya. Untuk teman-teman bisa praktek sendiri ya, pasti bisa lah. Kalau ini kamar nggak susah nggak. Yang penting ini kendorin aja ya. Kita udah kendorin, kita kotorin ini nih. Ketok-ketok bagian sampingnya. Kita kucurin lagi. Enggak ada selar bekas pakai air, enggak apa-apa bisa. Tuh kan tuh. Tuh, karatnya pada keluar tuh. Ya. Kan langsung kena tuh, gak susah. Untuk terot tadi jangan sampai kebalik masangnya ya, ini kanan kiri beda dratnya, misalnya nggak masuk berarti bukan jodohnya ya, kita tukar sebelah kanan misalnya, taruh yang sebelah kiri, ini soalnya dratnya beda. Kalau ini kan bukannya ke arah kiri ya, nanti yang sebelah tuh bukannya ke arah kanan, jangan sampai kebalik nanti. Nih, parah bro tuh. Sama ya, kucirin aja nih. Kita pukul bagian sampingnya nih. Tuh, karat ya, kerak pada keluar tuh. Tuh kan langsung kebuka tuh.
Ini kalau bawa arah kanan nih, kanan kiri beda-beda. Ini udah saya cuci bersih ya. Ini. Yang baru ya. Ini kanan kiri ya, 2 biji satu set. Harganya sekitar 370. Ini yang bagus dari suku cacing Afgan. Untuk beratnya ya, ini kanan kiri beda, misalnya nggak masuk berarti buat yang sebelahnya ya. Kita coba aja nih. Nah, berarti ini buat yang ini nih. Beratnya yang di luar sesuai dengan tadi ya. Tadi kan 4 berat, ini juga sama 4 berat. Jadi nggak ngerubah aslinya, ya lebih bagus nanti di sporing juga lebih bagus. Ya udah sama yang tadi. Ini dikecilin dikit ya biar nggak kerak aja. Ini dikit ya, dikencengin biar nggak gerak maksudnya. Lalu kita pasang ya. Pinnya, kancingnya kita pasang. Takutnya mulutnya lepas. Lalu kita pasang yang sebelah ya. Ini singkat aja ya. Ini udah saya pasang yang sebelah kiri ya. Ini tancap tadi buat muter nih, buat muter karotnya nih. Soalnya tadi habis saya sporing sih. Nah, tadi saya ukur pakai meteran ya untuk springnya. Tapi kalau misalnya nggak di spring nggak apa-apa, yang penting beratnya yang awal ya, misalnya yang ahlinya 5 mili ya kita ikutin aja. Tapi kalau biar lebih mantep ya spring lagi. Sekarang seperti ini ya, misalnya ya. Ini bagian belakang ya, misalnya panjangnya dari sini ya. 131 misalnya ya. Yang untuk yang depan sini usahakan 131 cm kurang semili ya, semili aja nggak usah panjang-panjang ya. Saya ulangi lagi ya, misalnya ini ya panjangnya 131 mili senti ya, maksudnya ya senti ya, 131 cm ini di sininya ya 130 kurang semili. Jangan terlalu banyak, nanti kalau terlalu banyak terlalu ngincup ya, nanti yang kemakan sebelah luar. Sebaliknya kalau misalnya terlalu megar yang luar, nanti akan posisinya roda akan mentang, jadi yang kemakan yang sebelah dalamnya ya. Kalau enggak disamain aja, misalnya di belakang ini ya panjangnya 131 cm, ini juga samain aja nggak apa-apa. Kalau mau dikasih beda, bedain semili aja ya, jangan terlalu banyak.
Ini udah saya scoring tadi ya, sudah pas. Tinggal kita kencengin ini, jangan lupa nih. Ini kalau baut ini nggak kenceng, nanti bisa kendor. Nanti teror bisa lepas, nanti bahaya. Ya, cara pemasangan teror. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.